Pada pagi ini saya bersama konselor menggunakan dua buah kenderaan untuk menghantar barang bekalan makanan kepada penduduk tuai rumah Albion Ngumbang, Sungai Tiris, Bekenu yang telah dikenakan lockdown sekatan pergerakan diperketatkan. Inilah rumah panjang ke rumah Albion ya. Kita sedang menuju ke sana. Di sana ada sebuah sekolah. Pihak penjaga sudah di sana, di daerah KKN pun sudah ada. Jom kita pergi sana. Ya, selamat pagi. Mau hantar barang bekalan makanan tuh daripada WB Rosi pun. Gambar. Ya, okey. Thank you. Macam next. Sini kita tengkah barang tuh. Untuk dalam tuh kah? Untuk rumah panjang. Rumah panjang pun dapat di sini ya. Di situ aja kah? Di situ bagus toh. Si enggak. Tapi sinanya sih dapat dua. Okey. Macam mana? Okey, saya sudah tiba di rumah panjang. Di belakang saya itu adalah rumah panjang ke rumah Albion Ngumbang Tiris. Di sini kita akan menghantar bekalan. Kita menunggu tuan rumah untuk datang ya, untuk pembahagian bekalan makanan. Kita dapat 80 lebih lah. Kendaraan saya memasuki ke kawasan rumah panjang, perlu diiringi oleh rera kerana kawasan ini adalah kawasan larangan ya, tidak boleh masuk. Di sini? Situ aja. Okey. Ya, kita akan tunggah barang di sini. Kemudian rumah panjang, penduduk mereka sendiri akan datang ke sini untuk mengambil barang masing-masing ya. Okey, thank you. Sebabkan kita tidak dibenarkan masuk ke kawasan rumah panjang, di depan rumah panjang kita terpaksa dan disuruh untuk meletakkan bekalan di sini ya, nanti ke rumah dan mengajak kepada penduduknya. Kemudian konselor Sulaiman yang bersama saya tadi menghantar barang bekalan kenan ya. Oke. Ini rumah panjang ke rumah Albion yang sudah kena sekatan pergerakan. Difahamkan semalam terdapat beberapa buah ambulans datang untuk menjemput beberapa orang untuk dikuarantin sendiri ya. Dan hari ini ya, setakat ini ya, kita mendapati 17 orang, 17 orang positif COVID-19. Maka itu kawan-kawan yang berada di luar, jaga diri baik-baik, kita jaga kita, jangan keluar ke pekan atau ke mana-mana tanpa tujuan. Kalau tiada tujuan, tak payah turun ke kedai demi untuk kesihatan, keselamatan nyawa kita. Okey, itu saja dari saya. Salam kita jaga kita.